Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kakak mau berburu kereta api cepat teman-teman. Lihat teman-teman, di depan kakak ada kereta api cepat bikinan Jepang teman-teman. Warnanya putih, ada kombinasi biru. Wah keren sekali ya teman-teman keretanya. This is not a dream. Wow, lihat teman-teman, pintu palang keretanya tertutup sendiri teman-teman, dan suara sirenya sangat kencang sekali, berarti ada kereta api mau lewat teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kereta apinya sudah melintas di depan kakak berdiri sekarang ini teman-teman, di perlintasan JPL 138 Kota Madiun teman-teman. Wow, ada tulisan kartunya juga teman-teman. Ih, keren sekali ya teman-teman. Kereta apinya mirip kereta Thomas dan kereta Titipo teman-teman. Wih, siapa yang nggak kenal kereta Thomas dan kereta Titipo teman-teman? Pasti semua teman-teman sudah melihat film tentang kereta Thomas dan Titipo ya teman-teman. Ih, keren sekali. Keretanya sudah melintas, palang pintunya terbuka lagi, semua kendaraan boleh melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Wih, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, banyak truk-truk ekspedisi dan truk sembako berubah jadi lucu dan imut teman-teman. Lucu sekali. Wah, truknya mirip teman-teman Tayo teman-teman. Ada Tayo, Rani, Rowi, Mak, dan lain-lain teman-teman. Keren sekali. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Semoga terhibur. Sampai jumpa.